di Wahyu 13 ayat 15. Di sini kita lihat bahwa ada pemaksaan untuk menyembah image daripada beast. Dan kalau tidak menyembah image of the beast akan dibunuh. Jadi ini boleh dikatakan pemaksaan. Pemaksaan walaupun dikatakan nggak memaksa tapi kalau nggak mau turut akan dibunuh. Jadi itulah paksaan daripada penyembahan. Dan kita tahu bahwa yang dipaksa untuk disembah, pemaksaan sembah ini bukan pencipta, karena image of the beast ini bukan pencipta. Kan? Kita tahu bahwa God melalui anaknya lah yang menciptakan. Jadi isu di akhir zaman adalah tentang penyembahan. Dan kalau tidak sembah ini image of beast akan dibunuh karena mau sembah God pencipta di ayat 16 dikatakan dan semua akan dipaksakan untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka artinya untuk menerima tanda di tangan kanan dan menerima tanda di dahi itu artinya untuk menyembah yang bukan pencipta okay? untuk menyembah yang bukan pencipta dan apa yang tertulis di dahi seandainya seseorang menyembah image of the beast apa yang tertulis atau apa yang ada di dahinya di wahyu 17 ayat 15 dikatakan di dahinya ada nama tertulis mystery Babylon the great ya. Mystery Babylon the Great. Itulah yang ditulis di dahinya. Artinya, di dahinya itu tertulis siapa yang dia sembah. Yang dia sembah itu tertulis ya. Yang dia sembah itu tertulis di dahinya. Dan kita akan lihat nanti bahwa kalau sembah God akan tertulis di dahinya juga. Jadi penyembahan ini akan membuat dua kelompok di mana masing-masing di dahinya tertulis sesuatu dan yang tertulis di dahinya adalah siapa yang dia sembah untuk sembah image of the beast ialah untuk tertulis nama mystery Babylon the Great itu yang tertulis di dahinya nanti kita akan mengerti lagi apa artinya untuk nama tertulis di dahi dalam hal ini nama mystery. Artinya mystery itu adalah mereka punya God yang mereka worship. Nah kalau kita lihat di sini di Catholic uh, Catechism of the Church ya. Dikatakan bahwa mystery of the most holy trinity adalah central doctrine dan doktrin fondasi daripada gereja katolik. Dan ajaran ini mengajarkan di bawah kanan sini dikatakan bahwa ada tiga God. Father adalah God, the son adalah god, the holy spirit adalah god, walaupun father itu bukan son, son itu bukan holy spirit dan holy spirit itu bukan father, tapi semuanya god. Artinya inilah yang disembah. Yang disembahlah God the Father, God the Son dengan God the Holy Spirit. Itu yang disembah, itulah misterinya. Jadi inilah yang tertulis di nama di nama yang tertulis di dahi orang-orang yang worship atau sembah the image of the beast. Okay. Dan Wahyu 13 ayat 17 dikatakan, kecuali kamu menerima tanda, kecuali kamu di dahi kamu, tertulis nama daripada Trinitas ini, misteri Babylon, kecuali kamu menerima tanda bahwa kamu sembah God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit, kamu nggak bisa di sini bilang nggak boleh jual atau beli kecuali kamu mengaku bahwa ada tiga God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dan kamu pun harus kamu pun menerima dia punya bilangan daripada namanya. Kita tahu nama adalah karakter. Jadi bilangan daripada karakternya atau jumlah karakternya. Kita tahu karakter itu kita dapati di kita punya dahi. Artinya misteri ini yang tertulis di dahi adalah karakter daripada daripada ini karakteristik daripada trinitas ini. Artinya saya percaya dengan tertulis di nama di dahi saya artinya saya percaya itu kan. Dan nama daripada siapa yang mereka worship kita bisa lihat di dahinya paus jadi paus punya dahi yang tentu saja inilah lambang ya karena nggak terlalu tulis apa apa di dahinya tapi di dahinya kita lihat nama daripada god yang disembah atau tiga god yang disembah yang namanya mystery kita lihat di sini Oke? ini gambar daripada paus dan di dahinya ada logo atau simbol daripada Babylon kan ini dahinya, ini misteri Babylon kan, ini dahinya. Dan kalau kita lihat ini simbol Trinitas, ini enam, enam, enam. Oke. Jadi kamu akan menerima tanda, tanda artinya tanda menunjukkan bahwa kamu menerima namanya, karakternya. Dan karakternya tertulis di dahi kamu, yang dilambangkan di dahinya kebangsaan dan bilangan daripada namanya jumlah daripada namanya adalah 666. Jadi inilah yang akan menyembah Beast dengan image of Beast ialah mereka di dahinya ada jumlah 666. Ini semua simbol. Nanti kita akan lihat ini simbol mengartikan apa. Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Akulah Jehovah Godmu. Ayat 3, kamu nggak boleh ada gods yang lain. Nah, Jehovah God ini cuma satu. Sementara nggak boleh ada gods yang lain lebih dari satu. Ya kita sudah tahu yang lebih dari satu berapa, kan ada tiga di sini. Lalu di ayat Yesaya 45 ayat 5 dikatakan, Akulah Jehovah. Akulah Jehovah. Cuma satu. Tidak ada selain aku. Nah, kalau tidak ada selain aku, ini malahan ada tiga lagi, betul? Enggak ada di sampingku atau selain daripada aku, enggak ada yang lain. Nah, Babylon ada tiga. Ada tiga God. Sementara Jehovah God bilang, saya cuma satu dan tidak ada lain selain aku. Jadi kita bisa lihat bahwa ini bukan pencipta tapi ini makhluk yang diciptakan karena God itu pencipta sementara yang lain ini yang mau disembah dan mengaku sebagai God ini ada tiga inilah tiga ini yang disembah bukan sebagai pencipta sebenarnya tapi disembah sebagai pencipta walaupun ini adalah makhluk yang diciptakan oke okay, lanjut berikut Wahyu empat ayat 7 dikatakan worship God, okay. worship God. Tadi dibilang worship the image of the beast atau worship the beast. Jadi, kita sudah bisa lihat bahwa image of the beast ini terdiri dari tiga God. Sementara di sini worship Him, sembah Dia dan Dia ini menciptakan. Artinya semua yang disembah selain God adalah makhluk yang diciptakan bukan yang menciptakan. Worship the creature. You know? Jadi harus worship God yang menciptakan. Matius 4 ayat 9 dikatakan bahwa oh, setan bilang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, semua ini aku berikan kepadamu kalau kamu jatuh tersungkur dan sembah aku. Nah kita sudah tahu siapa yang mau disembah. Artinya ini beast dengan image of the beast ini. Okay? Ini beast dengan image of the beast ini yang dilambangkan yang atau melambangkan adalah Trinitas yang ada tiga God sebenarnya kepalanya cuma satu ini setan karena dia bilang sembah aku sembah aku sembah aku jadi setan ini boleh katakan, dia dia bilang ada tiga God padahal sebenarnya dia yang mau disembah karena setan adalah makhluk ciptaan bukan makhluk pencipta sementara Jehovah God adalah makhluk pencipta dan setan diciptakan. Artinya dialah sebagai makhluk yang diciptakan yang mau disembah. Jadi kita bisa lihat bahwa ini Trinitas ini, dia bukan God. Dia ada tiga God yang mau disembah di mati sempat adalah setan. Okay. Mati sempat ayat 10 mati sempat ayat 10 Tuhan Yesus bilang kepada setan, nyah langkau setan karena tertulis. Engkau sembah the Lord thy God dan hanya the Lord thy God. Hanya dia. Singular. Tunggal. Sementara Trinitas ada tiga. Sementara Tuhan Yesus bilang, hanya dia cuma satu. The Lord thy God. Hanya dia saja yang kamu sembah. Tadinya, waktu Tuhan Yesus bilang kepada setan, Tuhan Yesus bilang, nggak bisa sembah selain God. Dan selain God adalah kamu kamulah selain god-nya. Setanlah yang mau disembah selain god. Artinya inilah asal usul trinitas, okay? Ulangan 11 ayat 16 dikatakan, "Agar kamu tidak tertipu dan menyembah other gods kan? Dan menyembah mereka. Jadi other gods. Jadi dikatakan Tuhan Yesus bilang, "Hanya sembah God, jangan sembah other gods." Untuk bilang sembah dia itu tunggal, sementara other gods itu jamak. Inilah jamak. De 17. Kalau saat kamu sembah other gods, kamu tidak akan terima hujan. Kita tahu hujan melambangkan Roh Kudus. Sama dengan di zaman Elia, waktu mereka sembah Baal, lalu terjadi musim kemarau atau panas di mana nggak ada hujan untuk tiga tahun plus kan. Jadi nggak akan menerima hujan. Kalau kamu sembah other gods yang namanya train eh, mystery yang terdiri dari tiga gods, kamu nggak akan terima hujan. Lalu ulangan 6 ayat 17 dikatakan, peliharalah hukum-hukumku, peliharalah hukum Jehovah Godmu, dan kesaksian-kesaksiannya, peliharalah statute statutnya Oke. Lalu 6 ayat 8 dikatakan kamu akan mengikat itu sebagai tanda di tangan kamu dan di antara mata kamu atau di dahi kamu. Artinya yang sembah Jehovah God memelihara hukum kesaksian dan statutes. Artinya kalau di dahi tertulis misteri, artinya mereka tidak memelihara hukum kesaksian dan statutes. Ini yang sembah misteri yang tidak memelihara hukum, saksian, dan status. Karena status ini tertulis di tangan dan di dahi secara simbol. Betul? Nah, apa artinya tangan? Pengkhotbah 9 ayat eh, 10 katakan, kan? apa saja yang tanganmu lakukan, temukan, lakukanlah. Artinya kerja. Jadi, kalau kamu, apa saja yang kamu lakukan, kerjakan, Make sure itu berdasarkan perintah Tuhan, kesaksian Kristus, dan statutes. Law of Moses, yaitu law of Jesus Christ, ya? Tuhan punya law. Itu artinya memiliki tanda di dahi. Artinya tanda di dahi itu, kalau pekerjaan saya bukan berdasarkan hukum Tuhan, kesaksian Yesus Kristus, dan statutes, itu misteri. Nah, bicara tentang hujan, di Joel 2 ayat e 23 Tuhan akan menyebabkan hujan untuk dicurahkan hujan okay? awal dan hujan akhir yang tidak akan terima kalau orang itu menyembah other gods kamu akan terima hujan dan di Joel 2 28 dikatakan yang akan dicurahkan, tadi dibilang hujan sekarang dibilang yang akan dicurahkan adalah rohku rohku yang dilamakan oleh hujan adanya orang-orang yang menyembah misteri sebagai God tidak akan memiliki roh Tuhan kalau bukan roh Tuhan artinya roh kegelapan roh kejahatan kan? dan up Kenapa penting sekali untuk memiliki roh Tuhan okay. dikatakan di efesus 4 e 30 di efesus 4 e 30 dikatakan bahwa seseorang dimetraikan oleh Roh Kudus oleh roh Bapa jadi Orang yang dimeteraikan di dahi dimeteraikan oleh roh Tuhan yang dilambangkan hujan dengan catatan mereka memelihara hukum, kesaksian, dan statute. Sementara orang-orang yang terima tanda binatang di dahi mereka, tentu saja mereka tidak dimeteraikan karena mereka tidak terima roh kudus yang dilambangkan oleh hujan karena mereka sembah other gods atau mystery gods, Babylon di Wahyu 74 kita bisa lihat di sini orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus artinya mereka menerima hujan artinya mereka sembah God nggak sembah Trinitas mereka adalah 144 ribu jadi 144 ribu ini worship God bukan worship mystery God karena mereka dimeteraikan dan dimeteraikan itu oleh Roh Kudus yang dilambangkan oleh air yang dicurahkan bagi mereka yang tidak sembah other gods. Dan Wahyu empat dikatakan, "Seratus ribu ini berdiri di Bukit Sion, dan di dahi mereka tertulis nama atau karakter Bapa." Jadi cuma ada dua karakter untuk menerima sesuatu di dahi. Ada dua karakter, karakter Bapak atau karakter daripada tiga gods ini. Dan kita tahu tiga gods ini yang mau disembah siapa? Di Matius 4, setan. Cuma ada dua yang mau disembah, setan atau god. Yang satu diciptakan, yang satu pencipta segala-galanya. Artinya kalau sembah other gods, mystery god ini, nggak akan ada hujan, nggak bisa dimeteraikan oleh roh kudus, tidak akan ada meterai, dan akan terima tanda binatang. Akan terima tanda, tanda binatang. Okay. Kita kembali lagi ke ulangan 11 ayat 16. Ya, yang lain bilang, kalau kamu serve other gods dan sembah mereka, ayat 17, kamu nggak akan terima hujan atau roh kudus sehingga kamu nggak akan dimetraikan. Dan kalau nggak dimetraikan sekali lagi, kamu akan terima tanda di dahi kamu, tanda binatang. Ayat 18 dikatakan, oleh sebab itu, perkataan-perkataan ini disimpanlah di dalam hatimu, di dalam jiwamu, dan ikatlah sebagai tanda di tanganmu dan di dahimu. Ikatlah kesaksian ini dan metraikanlah hukum Tuhan di antara murid-muridku. Artinya hukum Tuhan ini harus ditaati untuk menerima roh kudus. Kita tahu ya saya 1 ayat 10 dikatakan bahwa hukum itu firman. Firman itu firman Tuhan itu hukum Tuhan. Kan? Dan itu hukum Tuhan adalah spiritual. Spirit, spiritnya Tuhan itu yang memetraikan orang akan kebenaran itu. Jadi, hukum bapa ada di dalam Hukum. Bapak punya metrai, kita dapati di hukumnya, dan dahimu itu okay, dimetraikan oleh Roh. Jadi, Roh Tuhan itu memetraikan dahimu karena di dalam dahimu ada hukum Tuhan. Dan tadi katakan, hukum itu adalah hukum kesaksian dan statutes. Dan juga tentu saja. Ya? Oke kita lihat di Roma 4 ayat 11 dikatakan. Dia menerima tanda. Dan kata lain tanda ini adalah metrai. Dan metrai ini adalah righteousness of the faith. Bukan of the works. Righteousness of the faith. Artinya kalau works tadi kita sudah belajar. Bahwa works itu melambangkan tangan. Artinya orang-orang yang tidak dimetraikan mereka terima di tangan karena semua yang mereka lakukan adalah hasil kerja sendiri. Sementara umat Tuhan yang dimeteraikan, mereka nggak bekerja, roh Tuhan yang bekerja, dan di tangan mereka nggak melambangkan hasil kerja mereka, tapi hasil kerja roh kudus yang memeteraikan dahi mereka. Jadi ini antara works atau spirit atau faith. Nggak bisa Menurut hukum Tuhan. Kecuali ada iman. Okay. Di keluaran 31.13 dikatakan. Tanda itu. Atau meterai itu. Dibilang adalah hari-hari sabatnya Tuhan. Dan hari sabat ini. Adalah Ibraninya H7676. Jadi syabat. Syabat. Kita tahu bahwa 7677 lah rest. Yang berlaku pada hari sabat juga. Tapi bicara tentang rest. Tapi kalau 7676 76, itu hari ketujuh. Jadi hari ketujuh, hari sabat itu lah tanda atau metrai. Kenapa? Karena dia bilang worship God di Wahyu 14 ayat 7. Worship God yang menciptakan. Dan tanda penciptaan adalah hari sabat sehingga saya nggak mau bekerja untuk melakukan apa-apa karena saya nggak bisa. Tuhanlah yang bekerja. Dan kalau saya izinkan Tuhan bekerja dan menerima melalui iman semua hasil pekerjaannya. Saya diberikan tanda di tangan melambangkan iman hasil kerja Bapak, dan di dahi karena rohnya Tuhanlah bukan usaha saya sendiri yang memeteraikan dahi saya dengan karakter namanya. Lalu 31 ayat 17 dikatakan itu adalah tanda antara aku dan umat Israel untuk selama-lamanya. Karena pada hari ketujuh dia beristirahat dan disegarkan. Oke, okay, jadi kita bisa lihat ada dua macam tanda. Kalau tanda pertama ialah tanda karakter bapak di dahi, dan karakter bapak di dahi itu melambangkan melambangkan karakter yang diukir atau dibentuk atau dihasil kerjakan kerjanya hasil daripada rohnya Tuhan, dan rohnya Tuhan itu melambangkan dilambangkan oleh oleh hujan yang dicurahkan atau orang itu dimeteraikan karena dia tidak sembah other gods mystery sementara tanda yang lain di dahi karena dia memiliki tanda atau karakter dari pada yang menentang hukum Tuhan status judgment loss dengan dia punya testimoni dan karena dia tolak itu semuanya hasil pekerjaannya semua perbuatannya adalah hasil kerjanya sehingga tangannya Ter, terdapat di tangannya tanda hasil kerjanya bukan iman dan di dahinya ialah karakter daripada misteri God ini itu kedua-duanya lalu Malayaki 4 n 4 dikatakan ingat ingat hukum Musa dengan dia punya statutes dengan dia punya judgment kita sudah belajar ini kan dan dikatakan di sini bahwa ingat hukum Musa ini dengan statutes judgment yang dikatakan di sini bahwa di Pay Direction Prophets statusnya salah satu adalah feast dan umat Tuhan diingatkan ini kata ingat umat Tuhan diingatkan pentingnya untuk memelihara kekudusan hari Sabat dan untuk umat Tuhan selalu ingatkan apa caranya Tuhan membuat umat Tuhan mengingat hari Sabat feast tahunan ditetapkan di mana umat Tuhan berkumpul pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, dan ini semua diberikan untuk kebaikan umat Israel. Artinya orang-orang yang dimetraikan adalah orang-orang yang memelihara law, testimony, statutes, and judgment, dan memelihara feast. Memelihara feast juga. Karena tadi dikatakan kan, kamu harus memelihara dia punya hukum Tuhan, mana tadi? Sini katakan kamu pelihara hukum testimoni dengan statutes. Dan testimoni dengan statutes ini kamu ikat di tangan dan ikat di dahi. Ikat di dahi. Dan yang harus di dahi melambangkan karakter Bapak yang menjadi tanda meterai adalah apa? Adalah statutes dengan judgment. Yaitu hari sabat. Dan untuk nggak lupa hari sabat, saya rayakan yearly feast tentu saja setelah kayak salib nggak ada potong domba lagi. Dikatakan hukum-hukum Musa ini dicatat oleh Musa dan disimpan sebagai fondasi daripada hukum negara bersama-sama dengan 10 hukum hukum Musa diberikan untuk mengilustrasikan 10 hukum yang mana 10 hukum itu adalah syarat kalau ditaati mereka akan memenuhi syarat untuk bisa tinggal di tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Abraham dan benihnya. Artinya nggak bisa dimetraikan kalau saya nggak pelihara hari sabat, dan hari sabat itu sudah dilupakan, sudah nggak dimengerti dengan fully lagi, dan feast-feast itu, bagian daripada statis itu yang mengingatkan betapa pentingnya prinsip atau precepts daripada 10 hukum, Supaya itu bisa tercatat di dahi dan di tangan, atau di tangan, dan itulah meterai. Meterai itulah kalau saya melakukan semua perintah-perintah Tuhan yang diucapkan di Sinai, dan perintah Tuhan yang diungkapkan atau ditulis oleh Musa, termasuk dia punya fist ini. Kalau mau dimeteraikan, enggak terima tanah binatang lihat di sini karena umat Tuhan selalu melanggar 10 hukum. 10 hukum diulang kembali di Sinai. Dan setelah Tuhan selesai mengucapkan 10 hukumnya, Kristus memberikan kepada Musa di Keluaran 20, prinsip-prinsip keagamaan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan sehari-hari umat Tuhan. Dan yang diberikan adalah apa? Adalah apa? Statutes. Yang diberikan adalah statutes ini kan yang diberikan adalah statutes dan statutes ini salah satunya apa feast jadi setelah 10 hukum supaya jangan melanggar 10 hukum diberikan statutes karena statutes ini dia menjelaskan 10 hukum agar orang tidak melanggar 10 hukum karena mereka tidak mengerti 10 hukum diberikan statutes dan statutes ini bukan bayang-bayang yang berakhir di kain salib. Ini status ini berlaku selama waktu ada ini pun tetap berlaku. Artinya penting sekali untuk kalau mau dimetraikan harus memilih memelihara semua ini karena ini diberikan untuk kebaikan umat Tuhan dan agar umat Tuhan tidak berdosa. Okay. Hukum Tuhan itu atau hukum Bapa Jehovah God adalah pengungkapan daripada kehendaknya dan adalah dalam bentuk tulisan. Daripada karakter atau namanya Coba lihat ini Jadi orang yang memiliki nama di dahi 144 ribu ini Mereka memiliki hukum Tuhan Mereka memelihara hukum Tuhan Dan kenapa mereka nggak melanggar? Karena mereka mengerti statutes Dan mereka mengerti statutes ini berdasarkan yearly fees Atau fees-fees uh, harian, mingguan, bulanan, tahunan Yang mereka pelihara yang selalu mengingatkan betapa kudusnya hari Sabat. Dan karena mereka mereka memelihara 10 hukum dengan mengerti dengan mereka mengerti status, fees dan semua itu, itulah hukum Tuhan yang adalah karakternya yang tertulis di dahi daripada 144.000. Mereka yang mengasihi Bapa dalam roh dan dalam kebenaran, akan bisa hidup dalam kerajaan Bapa. Hukum Bapa yang adalah kekudusan yang sempurna adalah satu-satunya standar yang sesungguhnya daripada karakter. Kasih Bapa itu diungkapkan dalam penurutan. Artinya hukum Tuhan, meterai Tuhan, karakter Tuhan, nama Tuhan di dahi umat yang selamat diungkapkan karakternya dalam penurutan. Dan apa yang diturut tadi? Perintah, 10 hukum, statutes, judgment, dengan testimoni. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita tidak memelihara statutes dengan judgment, kita nggak akan dimetraikan karena harus menurut semua ini untuk memiliki karakter yang dilambangkan oleh apa yang tercatat di dahi kita mereka yang mengasihi Bapa dengan memelihara hukum-hukumnya dan mengungkapkan dalam penurutannya memiliki meterai Bapa di dahi mereka dan pekerjaan mereka adalah pekerjaan Bapa sama dengan Tuhan di sebelah kan di Matius 5 ayat 16 pekerjaan Bapa itu adalah pekerjaan mereka pekerjaan mereka adalah pekerjaan Bapa dan Bapa dimuliakan Oke, jadi kita bisa lihat pentingnya untuk terima meterai kalau kita memelihara sepuluh hukum Tuhan. Artinya untuk menerima tanda binatang ialah untuk melanggar sepuluh hukum, tidak pelihara status judgment, testimony, tidak menurut dalam tidak menurut dalam hal itu, walaupun pelihara hari Sabat tapi hari, Sabatnya tidak fully karena mereka nggak ngerti prinsip hari Sabat kecuali mereka mengerti status yang mana di exercise statusnya dalam feast. Dan ini akan terima tanda binatang. Cuma itu pilihannya. Oke, okay, mari kita lihat. Sembah dia punya makhluk yang diciptakan, bukan makhluk pencipta. Di Roma 125 dikatakan, mereka menggantikan kebenaran Bapa kebenaran Bapa yang hanya ada satu, menjadi bohong. Dan bohong menjadi berapa gaj? Menjadi tiga gaj. Jadi mereka menggunakan kebenaran satu god menjadi tiga gods. Dan mereka menyembah creature atau ini tiga gods lebih daripada satu god sebagai pencipta. Kan? Jadi mereka menggantikan kebenaran Bapak kita tahu di Matius di Daniel 7 ayat 5, mereka menggantikan 10 hukum dan menggantikan feast hari-hari feast kan ya. dia change times and laws jadi dengan menggantikan sekarang yang disembah tiga gas sehingga akan terima tanda binatang sehingga mereka sembah makhluk ciptaan bukan makhluk pencipta lagi yang disembah wahyu 14 ayat 7 dikatakan sembah God yang menciptakan ini creator sembah yang menciptakan jangan sembah yang diciptakan. Wahyu 14 ayat 11 dikatakan dan barang siapa sembah the beast mereka tidak ada rest dan kita belajar tentang rest di tempat lain tapi mereka yang sembah the beast, mereka yang sembah makhluk yang diciptakan dengan image-nya mereka terima tanda daripada karakternya di dahi mereka. Mereka terima Nah, mari kita lihatlah di sini. Kenapa mereka nggak ada istirahat siang dan malam? Kita tahu siang dan malam sama dengan satu hari, kan? Siang dan malam sama dengan satu hari. Satu hari terdiri dari night dengan day. Kita tahu hari ketujuh, satu hari ketujuh harusnya rest. Harusnya rest, kan? Harusnya rest. Tapi hari ketujuh mereka nggak rest. Dan karena mereka nggak rest, artinya mereka berusaha untuk selamat. Padahal yang bekerja untuk menyelamatkan adalah Tuhan dan Tuhan berhenti pada hari ketujuh istirahat Sementara mereka bekerja terus, makanya tangan mereka ada tanda binatang karena mereka bekerja tanpa istirahat pada satu hari hari ketujuh itu. Dan mereka menerima tanda binatang, enggak ada peristirahatan dalam pengertian. Selamatan. Ini bukan istirahat hari hari ketujuh. Biarpun orang hari ketujuh nggak kerja, bisa saja dia sedang bekerja. Tapi nanti kita pelajari itu di pelajaran yang lain. Okay? Jadi tanda ini yang diterima orang yang worship the beast ini ada hubungannya dengan dia menyembah makhluk ciptaan. Sebagaimana orang yang terima tanda atau meterai ada hubungannya dengan dia menyembah yang menciptakan. Jadi yang menyembah pencipta, terima meterai bapa, yang menyembah makhluk yang diciptakan menerima tanda binatang. Image of the beast. Atau the beast. Di Roma 1 ayat e 8 dikatakan mereka tidak mau simpan di dalam pikiran mereka. Kalau di dalam pikiran artinya apa? Dahi. Mereka tidak mau simpan God di dalam pengetahuan mereka. Artinya pengetahuan itu di dahi. Artinya kalau bukan God yang mereka simpan, sebagaimana dikatakan kebenaran Tuhan, hukum Tuhan, kesaksian Tuhan, status Tuhan, judgment Tuhan, agar kamu berbaring, berdiri, dan semuanya kamu lakukan, make sure simpan hukum Tuhan supaya di dahi kamu ada karakter Bapa. Dikatakan di sini mereka tidak suka simpan hal itu sama dengan kita nggak suka simpan di statutes. Kita nggak suka ini feast. Itu nggak suka disimpan di dahi, artinya di dahi mereka tidak memiliki karakter Bapa. Sehingga Bapa memberikan mereka atau membiarkan mereka menjadi pikiran mereka, mereka punya dahi, reprobate, artinya secara moral nggak ada nilainya lagi di dahi mereka. Nggak ada nilainya lagi. Artinya kalau saya tidak mau simpan firman Tuhan, karakter Tuhan, hukum Tuhan, status Tuhan, judgment, testimoni Tuhan. Dan itu bukan patokan kehidupan saya. Saya memiliki tanda binatang. Saya memiliki tanda binatang. Tanda itu di dahi. Dan kita tahu bahwa setan mau membinasakan kita punya mind, kita punya pikiran. Dan kalau kita lihat ada cawan, ini cawan kalau minum kita tahu anggur Babylon penuh dengan alkohol. Kan kita punya pengertian itu penuh dengan racun. Dan yang dirusakkan dengan apa yang kita minum apa? Dahi kita. Jadi mereka nggak suka simpan pengetahuan tentang Bapa, atau di Hosea 4 dikatakan umat Tuhan binasa karena nggak ada pengetahuan tentang Bapa di dahi mereka, karena mereka sudah lupa the Law of Moses, lupa Feast sehingga mereka nggak simpan hukum Tuhan, Tuhan punya statute judgment, mereka ada reprobate mind atau mereka punya pikiran tersimpan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Setan mau membinasakan pikiran kita dengan mengisi hal-hal yang gak ada hubungannya dengan kita di Putra Hawa merasa dirinya bahwa Hawa merasa bahwa Bapa terlalu baik untuk membinasakan dia karena dia melanggar. Bahkan perintahnya. Kan? Dan inilah tipuan yang sama yang menipu ribuan-ribuan orang untuk bilang bahwa kita boleh untuk melanggar hukum Tuhan, khususnya hukum keempat, karena Tuhan nggak akan binasakan saya. Tuhan terlalu baik untuk membinasakan saya. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik untuk membinasakan saya. Saya nggak akan dibinasakan. Karena Tuhan terlalu baik untuk binasakan saya. Itu yang Hawa katakan. Lalu kita lihat sini ya. Kalau saya melanggar hukum Tuhan, artinya saya tidak simpan hukum Tuhan di dahi saya. Dan kalau saya menerima tanda binatang, mereka bilang, saya nggak akan dibinasakan. Bukankah orang yang terima tanda binatang, di Wahyu 14 bilang, bahwa akan dibinasakan. Sementara hal setan bilang, nggak apa-apa, Tuhan terlalu baik, seakan-akan, saking baiknya, walaupun kamu melanggar, walaupun di dahi kamu, tidak tercatat karakternya, tidak simpan firmannya, tidak melakukan kendaknya, Tuhan nggak akan binasakan kamu. Lalu, kutipan ini terus, mereka yang memiliki the mind, roh, kebenaran, statute, judgment, hukum, testimony, daripada Kristus, akan memelihara semua perintah-perintah Tuhan. Apapun kondisi situasinya dan konsekuensinya. Mereka yang dimeteraikan akan memiliki dahi dan memelihara semua hukum-hukum Jehovah. Sementara banyak orang bilang nggak apa-apa kita nggak memiliki karakter Bapak, nggak apa-apa nggak belajar firman Tuhan, nggak apa, apa mengutamakan hal-hal yang bukan keselamatan kita tetap akan selamat karena Tuhan sangat mengasihi kita ini menunjukkan bahwa mereka punya pikiran bukan main reprobate-nya sudah nggak ngerti lagi. Wahyu 175 dikatakan di dahinya tertulis nama mystery. Nah, mystery ini di kisah 17 dikatakan God yang tidak dikenal. Unknown God. Jadi siapa Godmu nggak tahu. Mystery. Sedangkan di Wahyu di Yohanes 17 E3 dia katakan, kita harus mengenal siapa God dengan anaknya. Dan untuk mengenal God itu ialah untuk simpan karakternya yang diungkapkan melalui hukumnya dan diungkapkan dalam kehidupan saya. Itu artinya kenal God. Kalau nggak kenal God, saya bisa melanggar karena saya nggak kenal dia, namun saya diselamatkan katanya. Karena bagaimana saya bisa melakukan kehendak-Nya kalau dia saya nggak kenal. Karena saya kenal dari karakter dan perintahnya, saya kenal God. Karena saya nggak pernah lihat God, nggak ada yang pernah lihat God. Tapi dari mana saya bisa kenal? Saya bisa kenal dari perintahnya, statusnya, adjustmentnya, testimoninya, hukumnya. Dan waktu saya lakukan itu, penurutan itu mengungkapkan bahwa saya kenal God saya. Dan orang yang bilang saya kenal God tapi melanggar hukum Tuhan, mereka sembah unknown God, misteri. Kita lihat di Yohanes 4. Tuhan Yesus bilang kepada wanita Samaria, kamu nggak tahu siapa yang kamu sembah. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu siapa yang kamu sembah. Di Hosea 41 dikatakan, umat Tuhan di, di ayat 6 kita tahu umat Tuhan dibinasakan. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan, mereka dibinasakan karena mereka tidak mengenal God. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan God. Sementara yang mereka bilang mereka sembah God padahal dari yang mereka lakukan terbukti bahwa mereka sembah mystery God atau, atau other gods. Jadi bukan dari pengakuan saya, saya sembahnya siapa. Dari apa yang saya bikin atau enggak bikin itu yang membuat siapa yang saya sembah. Okay. Retain the knowledge of God. Memiliki pengetahuan Bapak dalam pikiran saya. Ulangan 11 ayat 1 dikatakan, oleh sebab itu, kasihilah Jehovah Ganmu dan peliharalah perintah-perintahnya dan pelihara statusnya, pelihara judgmentnya, pelihara selalu semua perintah-perintahnya. Artinya saya harus memelihara perintah Jehovah God. Dan kita tahu bahwa hukum Tuhan yang terdiri dari commandment, judgment dengan statutes adalah Transkrip transkrip adalah dalam bentuk tulisan karakternya. Jadi walaupun tulisan itu bukan karakter, tapi tulisin tulisin itu menggambarkan, memberi pengetahuan tentang karakter Bapak Walaupun tulisan itu bukan karakter. Okay? Jadi saya perlu untuk mengetahui hukum tuhan supaya saya dapat gambaran hukum tuhan seperti apa. Untuk tidak bersinah. Oh oke. Okay. Dan waktu saya melakukan itu, itulah pengungkapan hukum tuhan. Waktu saya merayakan feast setelah kayu salib tentu saja tidak akan ada domba yang mati lagi. Itulah saya mengungkapkan pengetahuan saya tentang karakter Bapa sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab sucinya. Ulangan 11 ayat 18 dikatakan, "Oleh sebab itu, simpanlah di dalam hatimu, di dalam jiwamu dan ikat sebagai tanda di tanganmu dan ikat di dahimu." Apa yang diikat? Statutes, judgment, perintah yang adalah karakter, makanya waktu didahi tertulis karakter. bapa di situ, karakter adalah apa? Pengetahuan, knowledge. Jadi, nggak ada yang tertulis di dahi, tapi pengetahuan mereka yang terungkap dalam perbuatan mereka dan apa yang mereka nggak lakukan, itulah yang dilambangkan oleh tercatat nama Bapak di dahi karena semua yang dilakukan dasarkan apa yang mereka mengerti di frontal lobe mereka. Umar Tuhan. Dan kamu akan ajarkan kepada anak-anakmu, ajarkan statute judgment commandment dan kamu akan ucapkan kepada mereka waktu kamu duduk di rumah, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring dan waktu bangkit dari berbaring, selalu kamu bicarakan ini sehingga itu menjadi satu dengan kamu punya pikiran, sehingga karakter Bapa sekarang adalah karaktermu. Ulangan 4 ayat 5 dikatakan, saya telah mengajarkan kepada kamu statutes dengan judgment. Ayat 6, liharalah dan lakukanlah. Tadi kita lihat bahwa untuk melakukan, orang dimeteraikan karena dia melakukan, bukan hanya dia bilang pentingnya 10 hukum, tapi melakukannya. Dan dikatakan inilah dan kalau kamu lakukan statutes dan judgment dan commandment dengan testimoni. Kalau, kalau kamu lakukan itu, itulah hikmat kamu. Itulah pengertian kamu. Artinya orang-orang yang tidak mau simpan pengetahuan Bapak ialah mereka yang tidak mau lakukan statutes. Tidak mau lakukan judgment dan kalau statutes lebih spesifiknya ialah orang-orang yang tidak mau lakukan feast. Mereka tidak mau retain the knowledge of God di dahi mereka. Padahal, itu bagaimana karaktermu dibentuk seserupa dengan karakter Bapak, sehingga kamu dimeteraikan di dahi Kalau saya tidak lakukan itu, saya akan terima tanda binatang. Coba lihat di sini ya. Kalau saya punya wisdom dengan understanding, kan, saya akan memelihara Statute Judgment, dan saya akan ada di dahi saya nama Bapak. Metrai. Dan hanya orang yang memiliki wisdom dengan understanding yang mengerti enam 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 orang pikir enam 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 cuma bilangan saja no enam 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 itu sama dengan saya nggak pernah istirahat dari pekerjaan saya okay. karena nggak pernah sampai ketujuh untuk istirahat sehingga satu dua tiga empat lima enam kerja dan nggak pernah sampai tujuh, sehingga saya nggak pernah istirahat. Artinya saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk melakukan hukum Tuhan, padahal harusnya roh Tuhan berdiam dalam saya dan mengungkapkan pekerjaannya dalam kehidupan saya. Dan orang yang terima 666 lah orang-orang yang menolak sepuluh hukum Tuhan dengan memelihara hari ketujuh tapi memelihara hari, ke, hari ketujuhnya sementara di dalam pikiran mereka mereka berdosa. Jadi bukan karena hari ketujuhnya saya nggak kerja, tapi harus di dalam otak saya baru hari ketujuh. Karena hari ketujuh itu lambang daripada apa yang saya simpan dalam pikiran saya. Hari tidak menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan melalui Pekerjaan Roh Kudus dalam otak saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, bukan karena hari yang benar saya pelihara, tapi di dalam pikiran saya, saya tidak memeliharanya. Dan hanya yang memiliki wisdom dengan understanding yang mengerti enam, enam, enam. Jadi, orang yang nggak mengerti, mereka bilang, 'Oh, pokoknya kalau hari Minggu saya tolak.' Padahal dalam kehidupannya mereka sudah terima hari Minggu dari mereka tolak statutes judgment testimony dengan hukum Tuhan itu sama dengan sudah terima hari Minggu dengan saya tidak melakukan statusnya Tuhan saya sudah terima lawannya daripada hukum Tuhan dengan saya menolak 10 hukum saya sudah terima yang benci 10 hukum punya hari itu hari Minggu Jeremia 3:3 dikatakan, hujan atau roh Tuhan ditahan atau tidak diberikan dan tidak ada hujan akhir bagi mereka yang dahinya dahi pelacur. Nah, kita tahu dahi pelacur adalah apa tadi? 17:5 Wahyu adalah Trinitas. Artinya orang yang percaya doktrin Trinitas adalah orang yang tidak akan dimeteraikan. Karena dimeteraikan itu dengan roh kudus yang dilambangkan hujan. Jadi kalau di dahi saya atau saya punya doktrin adalah doktrin trinitas, nggak akan dimeteraikan. Nggak bisa dimeteraikan kalau doktrinnya trinitas. Kita di sini bahwa hujan melambangkan roh yang kita sudah baca tadi kan. Jadi nggak bisa saya dimeteraikan dengan nama Bapak, karakter Bapak, kalau nomor satu, saya percaya Trinitas. Nomor dua, saya tidak lakukan feast. Dan jasmin yang semua itu. Tentu saja feast cuma salah satu ya. Tapi kalau saya tolak statutes, saya nggak mengerti jasmin. Okay. Saya punya hari sabat, nggak bisa bermakna karena hari sabat hanya bisa dimengerti kalau saya keep dia punya feast. Sehingga di dahi saya, saya menerima dahinya pelacur saya terima trinitas jadi walaupun saya bilang saya nggak terima trinitas tapi kalau saya tolak vis bagaimana apa bedanya ya. apa bedanya atau saya keep vis tapi saya percaya Misteri god apa bedanya langgar satu langgar semua itu dia karena dia bilang kamu harus pelihara semua hukum Tuhan oke kamu terima nama atau karakter daripada yang kamu sembah kita tahu kan untuk memiliki karakter bis di dahi sama dengan sembah bis atau misteri terintas dan memiliki pikiran yang moralnya sudah nggak benar sudah mundur lah untuk memiliki nama Bapa di dahi ialah untuk worship God dan menerima the mind of Christ atau rohnya Kristus dan rohnya Kristus itulah yang memetraikan dan kita tahu bahwa setan mau membinasakan merusak kita punya otak ya kita tahu Hawa dirusak otaknya dengan perkataan-perkataannya setan. Nah perkataan setan ini merusak mainnya Hawa, memutar balikan, membuat tidak benar lagi firman Bapa. Jadi firman Bapa ditolak oleh Hawa karena sudah dikotori dengan firman setan di Taman Eden. Nah di akhir zaman Setan ada cara juga untuk merusak pikiran manusia. Mari kita buktikan bahwa 666 sudah ada di Taman Eden. Karena dirusak dia punya otak kan. Nah kita tahu ada, ada minuman yang namanya Monster Energy. Dan dia punya dia punya nama Monster Energy lalu dia bilang apa? Unleash. Unleash artinya lepasin ikatan anjingnya gitu. Lepasin ikatannya. Tapi ini bukan anjing. Unleash the beast. Artinya ungkapkan beastnya kamu. Nah kita lihat ini kayak ada ada kuku-kuku panjang kan. Ini ada tiga. Dan kalau kita lihat di numeralnya Ibrani. Yang seperti tiga garis ini apa? Bilangan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Artinya ada berapa enam di sini? Unleash the beast. Enam, enam, enam. Dan kalau minum ini apa? bisa puyeng bukan main. Kadar gulanya tinggi banget kan. Jadi kita punya pikiran dikasih hancur. Sebagaimana? Jadi bukan hanya minuman, makanan, tapi firman juga. Makanya dibilang manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman harus dimakan juga. Jadi walaupun saya nggak minum minuman seperti ini, tapi kalau saya nggak makan atau minum firman Tuhan, sama saja dikasih rusak pikirannya. Sama-sama dikasih rusak. Ini kan 666. Di 666. Untuk menerima tanda ini artinya saya punya keputusan sama dengan keputusan yang sudah diambil oleh beast. Jadi kalau beast bilang kita harus disuntik. Lalu saya bilang kita harus disuntik juga. saya punya mind sama dengan the beast dan kalau beast punya decision dengan saya punya decision sama, sama sama bertentangan bertentangan dengan firman Tuhan saya terima tanda tanda artinya itulah tanda bahwa saya punya main sama dengan beast tanda adalah tanda bahwa saya sama dengan beast tanda artinya kamu karakternya sama untuk terima tanda artinya ini ini orang ini orang sama dengan beast tandanya menunjukkan sama. Jadi sama dengan semua orang pakai warna hijau. Karena hijau itu tanda. Siapa saja yang hijau sama semua pikirannya. Ini tanda. Jadi tanda itu bilang oke okay, kamu sama. Sementara yang lain oke okay, kamu beda. Tapi sama di sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini tandanya. Dan tandanya diungkapkan dengan saya punya keputusan. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan nggak inginkan kita kasih masuk dalam tubuh kita suntikan-suntikan Sementara ada orang-orang yang bilang nggak apa-apa dan Paus bilang nggak apa-apa. Artinya mereka sama karakternya dan karena sama karakternya tandanya sama. Melalui pekerjaan roh kudus, kebenaran diukir di pikiran saya. Pekerjaan roh kudus. Kata lain roh kudus apa? Hujan. Hanya terima hujan kalau enggak sembah misteri God. Hanya dengan tidak sembah misteri God, saya punya pikiran diukir oleh roh Tuhan. Dan menerima materai Bapa. Dikatakan 1 Korintus 3, 16, 17. Tidakkah kamu ketahui bahwa kamu adalah kabah Bapa Dan rohnya Bapa berdiam dalam kamu. Apakah Tuhan Bapak di sini sedang bicara tentang gedung enggak? Apakah dia sedang ngomong tentang gedung? Kamu enggak tahu kamu bangunan Bapak? Apakah apakah gedung bisa jawab? Apakah Bapak ngomong sama gedung? Atau kepada manusia? Manusia itulah gerejanya yang kita sudah belajar kan? Bukan gedungnya. Dan roh Bapak berdiam dalam kamu. Kita tahu. Jadi yang 27 waktu Bapak, waktu Tuhan Yesus menciptakan Adam. Roh Tuhan berdiam dalam Adam, dan Adam itu bukan gedung, kan? bukan bangunan yang dibangun tangan manusia. Barang siapa mengotorkan kabah Tuhan atau mengotorkan pikirannya dengan apa yang makan, minum, dan firman yang kasih masuk, Tuhan akan binasakan dia. Tuhan akan binasakan dia. Tuhan akan binasakan orang yang mengotorkan pikirannya. Dengan tidak mau menyimpan Firman Bapa, Status Judgment, Testimony, Commandment, Laws. Kalau kamu tolak itu, kamu terima lawannya. Oke, kita lihat di sini. ini ada buku yang namanya Living Temple ditulis oleh John Harvey Kellogg dan dikatakan di sini bahwa Wisnu bilang bahwa buku inilah contoh daripada pekerjaan daripada pikiran manusia. Nah, pikiran manusia. Ini bukan, ini man's mark, tanda manusia kan. Bukan pikiran the, the mind of Christ, tapi ini the mind of a man, man of sin. Dan buku ini hasil pikiran yang tidak dikuasai oleh roh kudus. Dia membuat, dia dia membuat pernyataan yang dia nggak bisa lihat dalam buku Living Temple. Hal-hal yang telah saya telah kata katakan di situ. Kenapa dia gak bisa lihat? Karena pikirannya dia dikerjakan atau hasil hasil pikiran dia adalah hasil pekerjaan setan. Coba lihat ini. Living temple itu adalah pengungkapan pekerjaan setan melalui pikirannya. John Harvey Kellen. Jadi lihat ya, ini bukan karakter Bapak buku ini mengungkapkan karakter setan. Living Temple adalah alfa daripada kemurtatan dan omeganya kita lihat di hari zaman. Omeganya kita lihat. Nah, apa ini Living Temple ini buku yang hasil pekerjaan The Mind of Satan ini apa isinya? Isinya kontroversinya adalah tentang kehadiran Bapa dengan personality Bapa. Jadi, kalau saya nggak bisa mengerti kehadiran Bapak dengan personality Bapak, jangan heran kalau saya terima Trinitas. Yang kita sudah belajar untuk beberapa hari yang lalu, kan? Jadi, dia menggunakan Alkitab, dia menggunakan Firman Tuhan, dia menggunakan Roh Kudus, dia menggunakan kata personality, tapi dia menyalah aplikasikan arti personality. Udah bisa lihat kalian sangat menghargai pelajaran kita beberapa hari ini kan? Dengan sudah mengerti apa yang dibilangkan dengan sini. Jadi teori-teori spiritualistik ini mengenai personality daripada God. Yang menghasilkan konklusi mereka sendiri dan merusak fondasi kekristenan. Gak pernah kita, kita dibilang di sini dan ini menghasilkan satu pengetahuan yang salah. Jadi menggunakan kata personality lalu mengartikannya beda dengan yang dimaksudkan oleh roh Tuhan melalui nabinya yang menulisnya. Kata personality. Kita sudah tahu personality itu ada ada karakter dan ada oknum kan? Jadi kalau Nyonya White tulis personality harus lihat konteksnya. Apakah dia bicara tentang oknumnya atau bicara tentang dia punya karakteristik dia punya dia punya ciri-ciri khas karakter semua itu kan Kita lihat di sini Peswat bilang saya ditunjukkan fondasi dan fondasi ini berdasarkan firman kebenaran dan ada orang-orang yang posisi tinggi di dalam pekerjaan medical biar tahu medical ini ini John Harvard Caleb adalah seorang dokter ini dia yang merubah dia punya fondasi. Kita tahu fondasi adalah Matius 16 ayat 16, 17 18, dikatakan fondasi adalah Tuhan Yesus. Kristus adalah anak Bapa. Dan kalau rubah fondasi artinya Kristus dari anak Bapa menjadi God sama dengan Bapa sama dengan Roh Kudus sama-sama God. Jadi untuk roba fondasi Kristus bukan anak Bapa lagi, Kristus adalah Bapa sama dengan Bapa walaupun namanya anak. Bapak sama dengan anak, walaupun Bapak namanya Bapak. Jadi John Harvey Kellogg sudah merubah Kristus anak Bapak menjadi Kristus ala God, sama-sama dengan God Bapa selama-lamanya. Dan God Bapak bukan Bapaknya Kristus, dan Kristus bukan anaknya God. Itu hanya peranan dalam rencana keselamatan. Fondasi ini dibangun oleh Master Worker, Tuhan ya. Dan gak akan rubuh walaupun badai. Apakah mereka akan izinkan orang ini untuk mempersembahkan doktrin yang menyangkal kebenaran pengalaman umat Tuhan? Ini dia. Lalu dikatakan, lalu kita lanjut ya, kita lanjut. Ini saya di A1 SM ya. 203, 204, lalu masih 1 SM. Lihat ya, masih 1 SM, 204 sekarang. Waktu bilang dirubah, sekarang dibilang setan berusaha mau mengadakan reformasi di antara gereja-gereja. Reformasi ini ialah untuk membuang doktrin-doktrin dan membuat organisasi baru, artinya reorganizing. Dan semua yang adalah kenapa gereja Tuhan adalah gereja Tuhan dibuang, agama Adventist dirubah. prinsip-prinsip fondasi sekarang dibilang salah. Organisasi baru dibangun, buku-buku baru ditulis, sistem intellectual philosophy sekarang diajarkan. Hari Sabat tentu saja di diinjak-injak. Fondasi mereka, ini ya tadi dikatakan, dia rubah fondasi kan. Fondasi mereka dibangun di atas pasir. waktu badai datang akan hanyut semuanya. Ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Artinya waktu minister bilang ada yang merubah. Dia mulainya dengan buku Living Temple. Living Temple ini merubah fondasi Tuhan Yesus anak Bapa menjadi God. Satu taraf dengan God. Gak pernah ada awalnya. Sebagaimana God. Gak ada awalnya. Tuhan Yesus juga God. Gak ada awalnya. Dan Roh Kudus pun God. Oh, gak ada awalnya. Dan ini namanya fondasi pasir. Ini fondasi pasir yang terungkap dalam bukunya John Howard Cullen judulnya The Living Temple. The Living Temple. Karena salah mengerti presence dengan personality. Dan Living Temple ini merusak fondasi sembahanis dan badai datang hanyutlah. Baik. Right? sekarang kita lihat ya. Sekarang, Kellogg bicara dengan Presiden General Conference di Oktober 25, namanya J. A. Butler. Dalam pengertian yang sebenarnya mengenai konsep dalam pikiran saya bahwa God, Bapa duduk di tahtanya di surga, di mana God, the Son juga. Jadi kita lihat ya, God the Father duduk di tahta, lalu God the Son juga. Jadi dia sudah bilang God kan, God the Son. Sementara God punya kehidupan atau roh atau kehadirannya dalam semua yang pervading power yang melakukan kenak bapa di semesta alam. Oke? Jadi dia sudah bilang ya, roh kudus itulah kuasa mereka. Jadi dia bilang di sini roh kudus adalah kuasa mereka. Walaupun dia bilang God the Son ya, nggak pernah ada God the Son, harusnya Son of God tapi yang dibilang Roh Kudus adalah kuasa yang di mana-mana ada. Lalu itu Oktober 25. Sekarang Oktober 29. Presiden ini sebelum 203. Presiden AG Daniels. Presiden AG Daniels, ya. ke Willie White, anak Miss White dibilang. Dia bilang dia punya pengertian dulu mengenai Trinitas membuat dia nggak bisa mengerti dengan sempurna apa yang dia mau ungkapkan. Jadi trinitas ini membuat dia bingung mau bilangnya kemana mana mana tiga satu dia bingung ya. Tapi dalam waktu yang singkat dia sekarang percaya trinitas. Hello. Dan nggak bisa but, dan sekarang bisa lihat dengan jelas di mana kesulitannya jadi, sekarang dia sudah figure out apa itu trinitas, sehingga dia nggak bingung lagi. Okay. Dia bilang kepada saya, bagaimana dia percaya bahwa God the Father, God the Son, dan God the Holy Ghost ini adalah fondasi pasir. Ini fondasi pasir, dan pandangannya bahwa God the Holy Ghost bukan God yang bapalah, yang mengisi seluruh. Mesa Alam dengan kuasanya. Jadi oknum ketiga lah. Tadi sebelumnya dia bilang itu kuasanya mereka. Sekarang oknum ketiga yang provide nature dan semua makhluk yang hidup. Jadi sekarang dia sudah percaya apa? Trinitas. Dia sudah percaya Trinitas. Dan Trinitas apa? Tadi kan bilang fondasi kan? Fondasinya, fondasinya sekarang apa? pasir. Karena Matius 16 ayat 16 katakan Tuhan Yesus adalah anak God. Roh Kudus adalah roh Bapa dan anak. Sekarang dia sudah rubah. Artinya waktu dibilang bahwa ini same day this, Kalau kita tetap bernaung di bawah Trinitas. Kita akan terima tanda binatang. Sudah jelas sekali. Kita akan terima tanda binatang. Jikalau kita okay. Kalau kita bernaung di bawah organisasi yang doktrinnya adalah mystery God, mystery Babylon, sorry. Kita nggak kenal siapa yang disembah. Jadi sangat jelas orang yang akan terima tanda binatang ialah orang yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Itu fondasinya. Dan kita tahu bahwa fondasi yang membuat bangunan jatuh apa? Apa yang jatuh? Babylon. Dan doktrin Babylon namanya apa? Mystery Babylon. Misteri Babylon jatuh, jatuh. Inilah Mister Babylon. Nah, ini kan, lihat ini, ada tiga. Mana ada tiga seperti ini? Di satu, bapak, anak, roh kudus. Di tiga. Ini sama, ini oknum sama. Ini semoga, tapi tiga, tiga berbeda. Tapi satu, mereka satu, satu, tapi tiga, tapi satu, tapi tiga. Ini ya, dikatakan di sini. Bapa bukan Roh Kudus tadi kan? Ini kan? Dia bilang kan? Dia bilang yang mengisi seluruh semesta alam Roh Kudus bukan God. Bukan God. Ini dia, Trinitas ini. Bapa bukan Roh Kudus. Dia adalah orang, -orang yang lain. Jadi Roh Kudus ini sebenarnya rohnya Bapa dan Anak sekarang menjadi oknum ketiga dan bukan bapak dan bukan anak. Kan? Ini pasir. Ini terima tanda binatang. Mari kita di sini. di sini ini ini organisasi punya. Lihat, bapak bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan bapak. Tapi bapak adalah anak, bapak adalah gap, anak legat, roh kudus lelagat. Kalau ini katolik punya. Kalau ini advent punya tulisan, ini katolik punya tulisan. Lihat, bapak bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan bapak. Bapak legat, anak legat, roh kudus lelagat. Apa bedanya kiri dan kanan? Enggak ada. Enggak ada bedanya. Dan itulah yang dipercaya oleh Kellogg. Kellogg percaya Trinitas, dan dibilang hasil tulisan yang dia percaya Trinitas di buku Temple Living Temple itu yang bekerja dalam dia punya mind siapa? Setan. Setan yang bekerja di dalam mindnya Kelok sehingga dia punya kesimpulan adalah God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Artinya untuk sembah misteri Babylon ialah untuk sembah setan. Terima tandanya hari ini dan memiliki karakternya di tangan dan di dahi. Itu dia. Jadi setanlah yang mengauthor doktrin Trinitas. Setan itu doktrin setan. buat bilang Trinitas ini yang ditulis di buku Living Temple hasil kerja setan dalam pikiran Kellogg. Sekali lagi, Trinitas adalah doktrin setan yang bekerja dalam pikiran Kellogg yang menulis buku Living Temple dan percaya God the Father, God the Son, God the Holy Ghost dan God the Holy Ghost bukan God the Father yang mengisi all nature ini dia, Father bukan ini Trinitas kita lihat ini dan organisasi Advent nggak ada bedanya dengan Katolik kita harusnya mengungkapkan Katolik Punya doktrin Babylon, bagaimana mau bilang mau mengabarkan penggabaran mereka? Ketiga, kalau kita udah sama dengan mereka, apa yang mau dibilang? Lihat ini tadi, dibilang apa? Visual bilang trinitas, konsep trinitas yang ada di, kalau punya main yang diungkap dalam buku Living Temple hasil pekerjaan setan dalam pikiran Kelog. Hasil pekerjaan setan adalah terintas di pikiran Kelog. SDA punya doktrin fundamental belief kedua adalah Trinitas. Hasil pekerjaan siapa? Hasil pekerjaan siapa tadi dikatakan? Trinitas itu hasil pekerjaan setan dalam pikiran orang yang percaya Trinitas. Pertamanya dia percaya bahwa roh kudus itu adalah power dari mereka berdua. Lalu dia bilang, no itu oknum yang ketiga. Itu trinitas. Omega heresy. Seven day Adventist organisasi percaya trinitas. Siapa yang bekerja untuk menghasilkan doktrin itu? Tanda binatang. The mark of the beast. Daniel 7 ayat 3 dikatakan binatang keempat adalah kerajaan keempat. Artinya kata lain binatang adalah kerajaan. Balik ya. Jadi kalau beast, tanda binatang adalah tanda kerajaan. Kita lihat di Matius 48 setan membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan dia seluruh kerajaan. Dia bilang saya berikan kerajaan ini, saya berikan ini kingdom, saya berikan kepada kamu beast. kalau kamu jatuh dan sembah saya. Dan siapa setan? Ular tua di Taman Eden. Setan, iblis, naga. Ini Paus punya auditorium di Vatikan. Lihat. Dia punya model seperti apa? Dan matanya. Ular, dia sudah tahu ini. Ular ular dan dia percaya trinitas doktrin doktrin katolik doktrin trinitas fondasi sentral doktrin katolik ular dragon naga setan iblis yang mau disembah kita tahu waktu dia bilang sembah aku Tuhan bilang apa sembah God bukan other gods dialah other godsnya dan dia punya other gods apa trinitas ini ini dia ini trinitas ini doktrin Trinitas. Setan ini dibuat untuk menghormati setan. Dragon adalah setan. Dia bekerja di hati Herod. Walaupun dragon itu setan, tapi itu lambang Roma kafir. Agama kekafiran. Sekarang sudah dalam bentuk Kristen, tapi sebenarnya adalah kafir. Ini dia, ini setannya. Dan inilah doktrin Trinitas di sini. Jadi pertanyaan saya, ngapain organisasi punya doktrin yang sembah tiga gaji ini sebagai nomor dua di sini? Dan hebatnya ya, kalau saya mau kalau saya mau reason sendiri ya, saya mau reason sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus, kan? Tuhan Yesus anak God, anak God kan, anak Bapa. Dan kita tahu urutannya bapak nomor satu, anak nomor dua kan? Karena bapak kepala, anak tubuh. Bapak nomor satu, anak nomor dua. Nah Tuhan Yesus itu anak God. Nah kalau anak God diganti, artinya berdasarkan Tuhan Yesus nomor dua sebagai anak God diganti. Trinitas doktrin nomor berapa? Nomor dua. Karena menggantikan Tuhan Yesus sebagai anak Bapak jadi Trinitas. Sehingga Tuhan Yesus bukan anak Bapa lagi. Di doktrin kedua. Tuh. <tuh> jadi kita bisa lihat bahwa ini asalnya dari kafiran semua ini. Babylon semua ini. Jadi ngapain organisasi yang mengaku Advent tapi doktrinnya doktrin kekafiran, kepausan dan doktrin setan living temple. Tapi nubuatan harus digenapi karena dikatakan kalau adalah alfa dan di akhir zaman omeganya, omeganya sedang terjadi, sudah mau tutup pintu semua. Saya sudah tahu sudah mau tutup pintu. Dan kita lihat bahwa Herod, pagan Rome, marah waktu dia melihat bahwa dia sudah tertipu oleh maksudnya orang majus ini tidak tidak mau menunjukkan di mana bayinya dan dia marah. Dan dia bunuh anak-anak di Bethlehem. Dia bunuh anak-anak di Bethlehem. Di Yohai 12.4 kita kan. Bahwa dragon ini. Dia berdiri di hadapan wanita yang sudah mau melahirkan. Untuk membinasakan anaknya. Di saat anaknya lahir. Ini dia. Dan kita tahu inilah Herod. Sebenarnya setan yang bekerja. Setan bekerja. Melalui pagan Rome. Jadi kita bisa lihat bahwa. Bahwa pagan Rome ini Binatang keempat adalah pagan Rome Dan pagan Rome ini Dari pagan Rome menjadi papal Rome Artinya kuasa pagan Rome diberikan kepada Papal Rome Dan siapa yang berikan Papal Rome dia punya Kingdom Yang goda Tuhan Yesus dibilang Saya kasih kingdom dunia ini Kalau ka kamu sembah saya Betul? Kalau kamu sembah saya Saya kasih kerajaan bumi Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sembah God jadi kuasa setan yang sama, dia juga bilang, kalau kamu sembah saya, misteri, tiga gods, dan kamu harus menyangkal bahwa anak bapa itu anak bapa saya kasih the beast, kerajaan bumi. Artinya kerajaan kepausan ini sudah sembah setan. Dengan menerima kerajaan. Dengan catatan sembah Trinitas itu yang Tuhan istolak tolak di Padang Belantara. Dan kita lihat di Daniel 7 ayat 7, binatang keempat ada 10 tanduk. Kita tahu 476 Roma terbagi 10 bagian. Roma, kerajaan keempat terbagi 10 bagian. Dan dari salah satu, bukan dari 10, dari 10 tanduk, keluar satu dari antara 10 tanduk, tanduk yang kecil, rok raja Roma, dan dia ada mulut untuk menghujat. Kan? Dia ada mulut untuk menghujat. Jadi dia dia kita baca di sini ya, kita baca di sini. Saya belum kasih lihat, tapi kita tahu di Wahyu 13 ayat 2 dia terima kepausan, terima kuasa, otoritas dan dia punya kedudukan dari dragon. Itu yang setan Dragon mau kasih kepada Tuhan Yesus, saya akan kasih otoritas, kedudukan, dan saya akan kasih juga uh, power, kuasa ya. Tapi ditolak. Tapi Tuhan Yesus tolak. Dia bilang, sembah Bapak. Dengan catatan kamu sembah. Jadi kita tahu gereja yang mana yang terima itu untuk dijanjikan power, seat, and authority gak kan? Gereja kepausan. Itu sebabnya mereka sembah Rinitas, Mereka sembah misteri God. Dan untuk sembah misteri God diberikan kerajaan bumi. Untuk sementara. Kita lihat di Wahyu 13 ayat Dan, memiliki tujuh, ini ada binatang yang keluar dari laut. Tujuh kepala, melambangkan Roma. Sepuluh tanduk, artinya dia kuasai sepuluh bagian Roma. yang keluarnya tahun 476 ini. 10 tanduk dan dia memiliki mulut, dan nama mulut, nama adalah karakter. Kan, karakternya adalah menghujat. Menghujat, oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Di ini, Paus ke-9, dia katakan, "Saya sendirilah, sayalah penerus daripada rasul-rasul, sayalah wakil Kristus." Sayalah jalan kebenaran dan kehidupan. Paus 9 bilang. Sayalah jalan, sayalah kebenaran, sayalah kehidupan. Apakah ini penghujatan? Lalu ini dibilang oleh Paus 10. Paus bukan hanya wakil Kristus. Lawannya, dialah Yesus Kristus sendiri. Bedanya, dia sekarang ditutupi dengan dagingnya. Bagaimana kalau Paus berbicara? Kristus sedang bicara waktu Paulus berbicara. Oleh sebab itu, kalau apa, kalau siapa saja bicara tentang Paus, sebaiknya kamu menurut. Jangan protes karena yang bicara sama kamu adalah Kristus. Apakah ini mulut blasfemi? Ini karakternya. Ini karakternya. Dan sekarang dikatakan oleh Paus nomor 5 ya, Paus kelima. Paus dan God adalah sama. Dia memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Sama. Bukankah setan yang mau? Jadi saya berikan kamu kuasa, otoritas, dan kedudukan dengan catatan kamu sembah saya dan melalui kamulah semua orang akan sembah saya. Dengan kamu disembah, setan bilang saya disembah. Karena kamu dapat semuanya dari saya di Yohanes 10 ayat 33 dikatakan Blasphemy ialah kamu manusia bilang kamu God. Jadi lihat ya doktrin doktrin daripada Trinitas adalah doktrin kebangsaan. yang menghujat Tuhan. Lalu yang mengaku Advent menerima doktrin yang sama. Babylon sudah jatuh sudah sebenarnya. Bukan cuma Babylon. Babylon sudah jatuh. Umat Tuhan keluar. Kalau rencana mau selamat, keluar. Tuhan Yesus sudah mau datang. Pintu sudah mau tertutup. Dengan di dalam gak tahu pintu sudah mau tertutup. Sangkin sibuknya di dalam gak tahu pintu sudah mau tertutup. Gak tahu nubuatan, gak tahu pengenapan nubuatan, gak ada tanda-tanda, gak tahu nunggu tanda, gak tahu bikin apa-apa. Yang penting setiap hari sabat, bukan main. Babylon sudah rubuh, sudah-sudah. Bulan sudah rubuh, wah itu ya 2 dan binatang kerajaan ini seperti macam betul: karakter grika, seperti beruang, karakter medo, dan seperti singa, karakter Babylon. Jadi, leopard adalah hikmat, banyak orang-orang Wise dunia keluar dari sana. Kalau bear kejam, kalau singa sombong dan Paus memiliki semuanya. Dan setanlah yang memberikan kepada kepausan, dia punya kedudukan, otoritas, dan kuasa. Yang dia berikan kepada Tuhan Yesus, Kita lihat di Matius 48, semua kerajaan ini aku berikan kepadamu, kalau kamu sembah, artinya kepausan, sembah setan. Buktinya lihat ini, tanda-tanda setan semua. Ular, semuanya kan? Dan apa obat-obatan farmakia? Logonya apa? Ular juga, ular juga. Artinya terima itu artinya saya terima anjuran setan. Untuk terima anjuran adalah artinya untuk sembah tanpa sana. Saya, oh saya nggak akan terima hari minggu. Sementara saya sudah terima dengan cara yang lain saya sudah terima. Wah itu kalau sebelas. Dan setelah dia luka parah, binatang yang lain atau kerajaan yang lain keluar dan seperti domba, konstitusi. Seperti berdasarkan prinsip Kristus kan. Tapi waktu dibicara, dia bicara seperti dragon. Artinya dia punya luka parah sembuh kembali. Ini tahu binatang yang keluar dari bumi adalah binatang kerajaan ke-6 di Nubuatan yaitu United States of America dan bicaranya seperti dragon. Artinya, protestan di Amerika percaya Trinitas. Karena Amerika kan protestan. Amerika adanya karena protes daripada agama kepausan. Dan sekarang Amerika punya protestan sudah percaya Trinitas karena dia bicara seperti dragon. Adanya dragon lah yang bekerja dalam pikirannya untuk terima Trinitas karena Matius 12.34 dikatakan untuk bicara dari mulut keluar dari mind dan mindnya sudah di work oleh dragon sebagaimana buku Living Tempo. Dan Amerika kita tahu adalah protestan Amerika. Dan salah satu yang mengaku protes di Amerika siapa? SDA. Organisasi dari nominal SDA. Karena SDA sesungguhnya nggak pernah jatuh. Dan dia ada kuasa untuk memberikan kepada Iblis Beast. Dan kalau tidak mau sembah Beast, akan dibunuh. Ingat tadi? Akan dibunuh. Siapa yang membunuh bunuh waktu itu? Herod. Herod membunuh Tuhan Yesus. Herod itu apa? Dragon. Dan siapa juga yang membunuh Musa? Firaun. Firaun juga dragon. Yes, kalau 29 ke 3 kan? Jadi, worship. Beast kalau nggak mau worship, kamu akan dibunuh. Dan kalau kamu nggak mau dibunuh, kamu harus terima anjuran setan supaya kamu terima tanda di dahi. Tanda di dahi apa? Misteri. Kalau kamu tidak percaya doktrin Trinitas, kamu akan dibunuh. Sama dengan Herulai, Vandal, dan Goth disingkirkan karena mereka tidak setuju dengan doktrin Trinitas. Dibunuh. Dibunuh. Sadak Mesak Amin mau dibunuh. Daniel mau dibunuh. Tapi apakah mereka tunduk, sembah, tidak. Dalam gerakan yang sedang terjadi di Amerika Serikat sekarang, protestan sedang mengikuti jejak kepausan. Mereka membuka pintu untuk kepausan untuk berkuasa di protestan Amerika, bagi, sebagaimana dia sudah kehilangan kuasanya di dunia yang dulu, dia mau menguasai lagi. Kan? Tujuannya ialah untuk memaksakan hari Minggu sebagai hari yang dikuduskan. Yang asalnya dengan Roma, yang dia bilang adalah tanda. Tanda, ini tanda. Tanda lah Mark ya. Tanda otoritasnya. Artinya, kalau saya terima doktrin Trinitas, otomatis saya akan terima hari Minggu. Sebenarnya sudah terima hari Minggu. Dengan terima Trinitas, yang bukannya dari God, akan terima hari Minggu, yang bukan dari God. Otomatis, tanda binatang. Oleh sebab itu, umat Tuhan harus keluar. Harus keluar demi keselamatan Anda. Dan dikatakan di sini, pekerjaan ini sudah menyebar di dunia-dunia protestan dan membuat semua orang untuk melakukan pekerjaan meninggikan hari minggu yang Tahu sudah lakukan dulu. Artinya, protestan di Amerika sekarang sedang meninggikan hari minggu. Babylon kan? Babylon sembah matahari. Terintas Babylon, Matahari. Artinya kalau terima Trinitas itu satu langkah sama dengan hari Minggu. Dan Protestan di Amerika sudah melakukan apa yang dilakukan pausan dulu, mulai dengan Trinitas. Trinitas dipaksa oleh Justinian tahun 538, mulai dari 1260 semua harus harus sembah Trinitas. Agamanya sama semua katanya. 538 Justinian Trinitas. Dan kalau enggak dibunuh. Gereja Katolik bilang mereka yang merubah hari sabat ke hari minggu. Dengan memelihara hari minggu mereka menerima otoritas paus. Tunggu katakan otoritasnya apa? Tanda. Tandanya apa? Hari minggu. Hari minggu adalah tanda. Otoritas kepausan. Doktrinnya apa? Doktrin fondasinya. Trinitas. Dengan terima Trinitas membuat doktrin kedua, bukan ke 89 nomor dua. Apa bedanya dengan terima tanda binatang? Tentu saja gereja katolik klaim bahwa dia yang merubah hari sabat ke hari minggu. Itu adalah dia punya tindakan. Dan tindakan itu adalah tanda. Kenyataan bahwa dia bisa merubah dan protestan bisa mengikutinya. Itulah tanda otoritas karena kamu menurut perubahan itu, kamu merubah kamu punya doktrin dengan merubah doktrin. Kamu percaya itu adalah otoritas gereja, dan kalau kamu menerima otoritas gereja Katolik, kamu terima tanda daripada kepausan. Hari Minggu dan merubah doktrin hari Sabat ke hari Minggu sama dengan merubah. Dari satu gad ke tiga gad, dan dikatakan gereja Katolik bilang bahwa gereja ini di atas Alkitab, artinya gereja ini tidak berdasarkan Alkitab. Eh lagi, gereja Katolik bilang gereja Katolik di atas Alkitab, artinya gereja Katolik tidak biblical, gereja Katolik tidak berdasarkan Alkitab. Dan buktinya kita rubah hari Sabat hari Minggu. Nah. Kalau doktrin gereja Katolik tidak berdasarkan Alkitab, ya. sekarang saya mau tanya: Rinas berdasarkan Alkitab enggak? Dan kalau Trinitas, ajaran Katolik yang bilang kita punya doktrin, semuanya bukan berdasarkan Alkitab. Dan kalau Trinitas bukan berdasarkan Alkitab. Seven-day Adventist punya belief, bukan berdasarkan Alkitab. Dengan ada Trinitas, umat Tuhan sebaiknya keluar kalau mau selamat. Sudah satu dengan kepausan, dia bilang, "Kita punya gereja, enggak berdasarkan Alkitab. Hari Minggu enggak, Trinitas enggak." Lalu kamu terima. Dengan kamu terima, kamu terima bahwa kita lebih tinggi dari God. Oleh sebab itu, kitalah yang harus disembah, bukan God. Dengan terima doktrinnya, kita sembah The beast. Daniel 11 ayat 36 dikatakan. Ups, sudah kelewatan. Di sini katakan kan, dia merubah times and laws. Times adalah dia punya feast times dengan appointed time dengan laws adalah 10 hukum dia rubah sepuluh hukum dan dia rubah dia punya feast times point time dan ini adalah man of sin kepausan dia duduk di temple kita tahu temple adalah apa mind dia duduk the mind of God dia duduk di mindnya umat Tuhan dan di mindnya umat Tuhan dia bilang I am God tunggu kalau kamu sudah gantikan Bapa di situ kalau kamu sudah gantikan roh Bapa di situ dengan roh kudus yang oknum ketiga itu Trinitas. Artinya untuk saya terima Trinitas, saya terima bahwa dialah yang duduk di dalam kamu punya dahi. Dia yang duduk di kamu punya dahi. Di kamu punya mind, dia duduk di kamu punya dahi. Trinitas. Misteri. Bahwa dia adalah God ayat 1136 dan raja akan melakukan sesuai dengan kendaknya dan dia akan meninggikan dirinya jangan lupa ini kata meninggikan insult dia meninggikan dirinya dia membesarkan dirinya dia dengan mulutnya menghujat ayat eh, 37 dia meninggikan dirinya dia akan honor the god of forces alam god alam tahu god alam dunia ini alam dunia ini alam sekarang saya tanya kepausan mau memperbaiki apa katanya? Bumi. Negara forces, bumi. Karena bumi ini sudah dikasih rusak, oleh sebab itu ada climate change. Itu sebabnya mau diperbaiki dengan climate restoration karena dia sembah God of Forces. Bukan God in Heaven. Itu sebabnya ada climate change, ujung-ujungnya hari Minggu. Dan etika 9, dia akan melakukan sekendaknya di strongholdnya dengan strange God, God yang aneh, another God. Dan increase with glory, kemuliaan yang Tony Palmer bilang, glory, glory, padahal glorinya Trinitas. Ini glory. Kita akan terima glory kalau roh kudus yang bukan oknum, baru glory. Tapi kalau oknum ketiga yang namanya roh kudus, itu bukan glory. Itu come short of the glory. Dia, dia bilang ya, saya akan exalt diri saya. Kapolos saya bilang saya mau exalt. Okay, kita lihat. Trinity Church dibilang nomor 20. God's glory in unity. Jadi glory-nya God kalau kita bersatu. Dan ada pelajaran kan? Bersatunya dalam apa? Pelajaran bersatunya dalam trinitas. Kita bersatu dalam trinitas. Tony Palmer. Ini Justinian Code. Dia bilang apa? Concerning the most exalted trinity. Ya, kita lihat di bawah sini. Dia exalt himself. Pausan membesarkan dirinya. Artinya, waktu dia menghujat terhadap Tuhan, waktu dia terima trinitas. Untuk menerima trinitas, ialah untuk menghujat Tuhan. Ini dia. Dia mau exalt trinity. Di 2 Tesalonika 2 ayat 4 dia bilang dia duduk di temple of God berpikir bahwa dia adalah God dia mau di worship sebagai God dan dia bilang dia adalah God 2 Tesalonika 24 dan dia di exalt di 2 Tesalonika 24 menghujat adalah exalt menghujat Tuhan adalah untuk mengadopsi Trinitas Trinitas sama dengan menghujat Bapa di surga. Untuk terima Trinitas ialah untuk meninggikan Trinitas di atas God. Sunday, so, I Adventist believe Trinity. Untuk terima Trinitas ialah untuk menghujat God, untuk blasfem God. Untuk terima Trinitas. Umat Tuhan organisasi sudah lama wabilon. dan sudah lama wabilon jatuh. Makanya harus belajar. Kita ingin semua orang di Roma semua hidup di bawah satu agama. Yang sembah siapa? Trinitas. Dan kita semua di Roma mulai 538 harus percaya bahwa Bapak, Anak, Roh Kudus adalah satu ilahi semua. Sama semua. Dan Bapa, anak roh kudus bersatu dalam trinitas. Ini adalah Justinian Code. Dan kalau kamu nggak percaya ini, kamu dibunuh. Lihat Vandal Ostrogoth dengan Herolai. Disingkirkan dari akarnya karena tolak itu. Konstantin lah. Konstantin yang waktu itu membuat Sunday Festival menjadi hari matahari. Dan dia bilang apa? Dia bilang kita mau mempersatukan orang kafir dan orang Kristen di kerajaan Roma. Kita mau mempersatukan itu. Ada orang Kristen dan ada orang kafir di Roma. Dan kita harus persatukan mereka. Bagaimana caranya mempersatukan orang Kristen dengan orang kafir di Roma? Hmm? Karena dia mau advance, memajukan kuasa dan kemuliaan gereja, dia mau mempersatukan orang kafir dan orang Kristen di kerajaan Roma. Dan ada kontroversi di, di, di kerajaannya, di mana kontroversinya mengenai nature daripada God, walaupun mereka bilang Godhead ya, Godhead itu sebenarnya kuasanya, ilahinya. Okay? Nature daripada Godhead. Dan nature daripada God dan anaknya hubungan dengan Bapaknya. Itu kontroversi di Roma. Jadi sementara Roma mau dipersatukan oleh Konstantin, di dalam Roma ada dua pengertian yang berbeda. Dan yang satu ialah anak nggak sama dengan bapa, anak diciptakan. Nah itu adalah ajaran non-trinitarian atau Arianism, Arian kan, dari Arius. Nah kita tahu Tuhan Yesus nggak sama dengan bapa karena dia anak walaupun dia diangkat menjadi satu dengan bapa setelah dia diangkat menjadi satu dan dia nggak diciptakan, dia eksosomai tapi itu mirip walaupun nggak sama ya mirip dengan Aryan karena dia Aryan bilang bahwa dia nggak sama dengan Bapa nggak beda lalu posisi lain di kerajaan Roma yang mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dan God itu sama bahannya sama dan mereka co selalu sama-sama ada nggak pernah ada awalnya sementara Aryan bilang no Tuhan Yesus ada awalnya walaupun sebagai yang diciptakan. Sementara Alkitab ajarkan bahwa dia punya awal itu sebagai anak Bapa, keluar dari Bapa, bukan diciptakan. Karena Efesus, bukan Efesus, sorry. Kolose 1 ayat 15 bilang bahwa Tuhan Yesus lah yang menciptakan segala-galanya. Kalau dia menciptakan segala-galanya, dia nggak bisa diciptakan. Kalau segala-galanya dia karena dia keluar dari Bapa. Dan ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus dan Bapa selalu ada, Sementara yang satu yang bilang Tuhan Yesus ada awalnya. Walaupun awalnya sebelum ada yang diciptakan salib. Nah, co-eternal. Kita lihat Adventist belief. Dia A unity. Unity kita tahu kan? Unity Trinity kan? Ini Trinity Unity. unity of three co-eternal person. Jadi, posisi posisi Advent di akhir zaman sama dengan posisi yang menganiaya Herulai Vandal dengan GOS, posisi organisasi di akhir zaman yang mengaku Advent, posisinya adalah posisi yang menyingkirkan tiga tanduk dari akarnya, sehingga paus bisa naik. Artinya posisi inilah yang mem membalut dan menyembuhkan luka kepausan dan sehingga kir, di saat tiga tanduk ini disingkirkan, paus naik tahta. Dan di akhir zaman, yang percaya yang sama sedang menolong sembuh kepausan. Oh. Gereja yang mengaku protesan. Dan salah satunya apa? Mengaku advent tapi bukan. Apakah kita sudah di zaman? Daniel 7 ayat 7. Roma kafir ada 10 tanduk. Dan dia salah satu satu keluar dari 10 tanduk dan menyingkirkan tiga dan yang menyingkirkan tiga ini tiga ini percaya bahwa Tuhan Yesus tidak co -eternal. dan waktu tiga disingkirkan sapa naik paus artinya di akhir zaman kalau saya percaya Trinitas itu sama dengan saya singkirkan tiga untuk mempersiapkan paus punya luka para sembuh. Yang disingkirkan adalah Herulai, Vandal dengan Ostrogoth oleh kuasa yang menyingkirkan orang yang tidak percaya bahwa bapa dan anak selalu ada selama lamanya dan tidak ada awalnya bersama oknum Roh Kudus. Siapa di akhir zaman yang mengaku Advent, yang mengambil pihak kepada yang menyingkirkan tiga itu? Kalian sudah tahu jawabannya. Jadi Aryan ini mereka berhadapan dan ada council mereka untuk membereskan itu. Dan untuk membereskan itu mereka bertemu dalam pertemuan keagamaan untuk membereskan dokter ini. Apa yang terjadi di Council of Nicaea ya? 325? Mereka bertemu di situ dan bermuk dan mereka mengambil kesimpulan bahwa pengertian doktrin yang diajarkan Arius itu bahwa Tuhan Yesus itu enggak sama-sama dengan Bapak selama-lamanya karena menjadi ada walaupun mereka percaya diciptakan kita percaya keluar dari Bapak atau sesamai kalau kita punya ajaran tapi disingkirkan dan dibakar bukunya dan dibilang apa? kamu radikal atau heresis kamu sudah menyeleweng kamu dihinggirkan dan dengan disingkirkan maka naiklah paus untuk 1260 tahun lamanya dan luka parah akan sembuh dengan yang menolong dia luka sembuhnya apa percaya doktrin integritasnya dan akan terima hari minggunya dan akan terima dia punya farmakia juga semua itu akan diterima untuk memperlancar sembuhnya luka parah dan umat Tuhan yang tetap mempertahankan bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, Tuhan Yesus keluar dari Bapa, bukan selalu sama-sama dengan Bapa lah akan menjadi sasaran setan, tapi tidak tahu setan akan ditumbangkan di cara Apa pentingnya untuk mengerti doktrin yang benar, karena itu yang menentukan nama siapa, tanda siapa, bilangan siapa. Yang ada di dahi Anda, inilah yang kita harus pikirkan baik-baik. Bagi kita yang sangat menghargai rencana keselamatan yang diberikan dengan Tuhan Yesus, menjadi manusia agar kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Inilah bagian pertama daripada pelajaran ini. Besok kita lanjut ke bagian kedua daripada "Worship the creature more than the creator".